Sungai Lesem di Jogja, ya. Kali Jogja, ya. Oh, jadi ini baru ada kegiatan bersih-bersih, ya. Oh. Oke, jumpa lagi bersama saya Mas Sigit di channel ini Yogyakarta. Setelah tadi explore di lokasi Simpang Tugu, ya. Ini sekarang saya menyusuri Jalan Mangkubumi atau Jalan Margo Utama. Kalau sekarang Jalan Margo Utama, ya. Sama jalan pelan-pelan di sini. Mohon maaf ya, masih ada penampakan spion dan mungkin speedometer di sini. Oke. Di sini saya cuma jalan pelan sekali, ya. Seperti ini kondisi dari Tugu Jalan Margo Utama, ya. Sangat santai sekali, sepi, ya. Enak buat jalan-jalan, buat goes, buat olahraga, ya. Ini sepi karena di ujung tadi, ya, di perempatan itu jalan masih ditutup, ya. Soalnya kita santai aja, relax sejenak, ya, menikmati suasana pagi di Jalan Margo Utama ini, ya. Ini sangat sepi, lenggang, ya. Oh, enak banget, oh, santai. Biar tidak stres, ya. Dengan kondisi seperti ini, tidak dipungkiri, semua masyarakat baru merasakan, ya, kalau secara ekonomi baru banyak yang menurun, ya, apalagi orang yang punya kegiatan di sektor wisata, ya. Sama seperti saya ini sudah mulai pre hampir 2 tahun ini, ya. Sekarang sudah berapa nih? Tahun lebih, ya, hampir 1,5 tahun nih mulai pre, ya. Travel saya hancur, ya. Tapi nggak apa-apa, saya tetap semangat. Sudah mobil sudah hilang semua. Sekarang motoran lah, ya. Masih di jalan keringan, ya, sekarang, ya. Kita muter-muter sejenak jalan-jalan di Jogja. Di video sebelumnya saya juga sudah sering lewat sini, ya. Tapi ini sekedar untuk tambah-tambah aja, ya. Suasana pas sepi, suasana pas rame, ya. Ya, seperti ini. Nah, ini saya akan lurus. Ini masih di jalan kawasan Kota Baru. Di depan nanti ada gereja Kota Baru. Dan di daerah sini itu banyak orang jualan helm, ya. Aku jangan pengen helm, ya. Jadi nanti nempel action cam ini bisa di helm, ya. Oke, aku mau menuju jalan ini, ya. Kota Baru. Ya, kalau biasanya kan lewat gereja sana-sana, ya. Ya, jalanan ini sangat berbau kolonial banget, ya. Karena ini kan dulu kawasan pemukiman Belanda, ya, waktu zaman penjajahan. Banyak bangunan cagar budaya di sini. Hampir mayoritas bangunan cagar budaya. Kapan-kapan kita nge-explore daerah sini, ya. Banyak sekali cagar budaya di sini. Jadi terasa kayak zaman dulu gitu, loh. Banyak rumah-rumah kuno di sini. Ya. Ya, di depan ini adalah Masjid Suhada. Masjid Suhada yang ada di Kota Baru. Ya, ini sekarang saya berada di Jalan Kota Baru.
Ya, kita berhenti ya, lihat kondisi di bawah ya. Ya, kondisi di bawah ini adalah kampung Ngendulaye ya. Ya. Kalau sana itu jembatan Ngendulaye, dan kadang kalau cerah itu bisa melihat view Merapi dari sini. Di bawah ini adalah Kali Cobe ya. Ini kalau malam di sini banyak angkringan ya, sama sebelah sana. Oke. Kita explore pelan dulu ya. Ini adalah Kali Cobe. Kali Cobe ini kalau di pusat sana di ujung itu adalah Kali Boyong. Saya pernah explore ujung Kali Boyong ya. Kalian bisa klik di video-video lama saya tentang Merapi, waktu explore Merapi, ujung Kali Boyong itu seperti apa. Ya. Ini kalau sudah sampai kota Jogja namanya Kali Cobe atau Sungai Cobe. Ya, contohnya seperti ini. Dan kelihatannya ini baru ada kegiatan pengerukan ya, dilakukan itu ada ekskavator atau bego di sana ya, di bawah itu. Ada yang tinggal di sini. Ya. Halo, selamat pagi, masih bersama saya di sini ya. Pagi-pagi, explore Jogja, ini ada Kali Cobe. Ya. Kali Cobe ini sangat familiar, lekat namanya di kota Jogja. Apalagi saya juga lahir dan tinggal di pinggir Kali Cobe. Asik ya, view-nya ya. Ya. Oke, kata menel bagus ini. Sungai legend di Jogja ya, Kali Cobe ya. Oh, jadi ini baru ada kegiatan bersih-bersih ya. Figurnya turun dari mana ini, Sa? Ini kampungnya pasir ya, atau mungkin turun dari sebelah sana. Kalau dari sebelah sini nggak mungkin, ini nggak cukup jalannya kalau buat figur ya. Jadi kalau sore di sini banyak orang jualan ini ya, angkringan itu ya. Jadi nanti kita nongkrong di sini di pinggir kali di atas tebing ini ya. Kalau malam itu ya, angkringan Kota Baru. Ya. Oke. Ya, sampai di sini dulu teman-teman video kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat, bisa mengobati kerinduan kalian akan tentang kota Jogja, atau buat kalian yang pengen request kampung mana pengen di explore ya, boleh ya. Ini bagus sekali ya view-nya di sini. Oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya bersama saya Mas Sucio di channel Ini Yogyakarta. Buat semuanya, salam sehat selalu, salam salam kenal ya, dilancarkan selalu rezekinya. Oke, aku enggak disemprot. Aku wis dhisik ya. Oke, motorku nek enggak disemprot tunggu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.